aku dah full weh. Aduh. Assalamualaikum and what's up everyone. Okay guys, untuk video kali ni aku nak buat satu challenge. Kalau korang nak tahu apa challenge yang aku nak buat, stay tune. Okay guys, inilah dia challenge yang aku dah buat. Aku akan cuba makan 10 bungkus nasi lemak. So aku pun tak pastilah aku boleh habiskan ke tidak. So stay tune. Okay guys, tanpa membuang masa, aku pun dah lapar, kita makan. So aku juga ada sediakan ayam goreng, ayam mas, kuah kentul. Dan macam biasalah wajib air mangga aku. So inilah dia nasi lemak. So sebelum tu aku minum dulu, bismillahirrahmanirrahim. Air mangga ni memang favourite aku lah. Hai, banyak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Makan sikit dengan ayam. Untuk pengetahuan korang, aku tak pernah habis kan. Malah aku tak pernah makan pun sampai 10 bungkus. Paling banyak pun aku makan 4 bungkus je. Okay, satu bungkus habis. Nasi dia boleh tahan sedap. Sambal dia pun manis-manis pedas. Ada ikan bilis, telur rebus dan timun. Aku rasa dia punya kondimen tak cukup. Ikan bilis ada, sambal ada, telur ada, timun ada, kacang dia tak ada. Okay, yang ni yang kedua guys, bungkusan yang kedua. Thank you.
ketiga eh. Boleh tidak aku habis ni? Aduh. Nasi lemak dia tak adalah banyak sangat. Orang kata apa? Nasi lemak singgit lah. Ni lah dia. Okay, settle yang ketiga. Yang keempat, ada 6 lagi. Kelima. Oh, tu dia. Oh, tu dia. Keenam.
aku dah full weh. Aduh. Ada empat lagi ni. Okay, nampaknya aku berjaya makan 6 bungkus saja. So lagi 4 ni. Lagi 4 ni aku bagi abang Asrul Pala lah. Biar dia ambil kan. Okay guys, aku rasa itu je yang aku nak share dengan korang untuk video kali ni. Kepada korang yang belum lagi subscribe YouTube channel di Jet Studio, make sure korang subscribe dan jangan lupa klik bell button yang di sebelah kanan tu. Okay guys, that's all for now. Thank you very much. See you in the next video. Bye.